Okey. Saya akan tunjukkan kepada anda cara mudah untuk mensiang ikan. Yang pertamanya kita memerlukan gunting. Dan yang keduanya kita memerlukan pisau yang tajam. Okey. Kita mulakan. Dan kita kena buang sisik dia dulu. Caranya mula dari sini. Dan kalih kita akan gunakan sebelah ini pula. Cara pemegangan dia di sini dan pegang menggunakan cara macam ni. Jangan pegang di sini, bahaya. Setelah selesai itu, kita potong ekornya dengan menggunakan gunting yang tajam. Dan kita akan potong sini. Okey, kita akan potong sini. Dah selesai semua, kita potong. Kita kena ni kan lubang dia punya, dia ada lubang kat sini ikan. Dan kita kena, kalau tak ada lubang, kita kena sendiri mau lubangkan dia. Okey, macam tu. Dan kita kena di sini. Kita harus pegang di dalam ni. Bawa gunting ke dalam itu. Sudah, jaga hati-hati takut kena tangan. Okey, dah selesai. Dan kita tarik. Kotoran-kotoran dalam perutnya semua. Tolong mak kita di dapur. Okey, tu je. Sebentar lagi kita akan kena cuci semua ni. Dah, tu je. Kalau masih ada di sini, kita buang sikit sisiknya ataupun di sini. Dah. Selepas tu kita kena kelar dia di sini. Tiga. Satu, sini, dua, tiga, supaya masak di dalam. Okey, selesai. Okey, inilah cara pantas, mudah dan cepat untuk kita siang ikan. Dah selesai, kita kena posisikan dengan air. Mudah kan? Okey, jangan lupa subscribe, komen, like dan share.